Hafzah. Alhamdulillah, program ni kalau kira program yang julung pertama kalilah diadakan kat Negeri Sembilan. Dan pada perhatian saya yang lemah ini, daripada awal sehingga penghujungnya, alhamdulillah program jalan sebenarnya yang dirancangkan. Dan sambutan juga sangat menggalakkan lah. Jadi ialah kita ni bergerak dengan sendiri, dan program sebegini hari ini Ijtima' Ufah ini juga bergerak juga dengan bantuan daripada MAIN sendiri dan juga ahli korporat. Jadi kita sangat-sangat berharap supaya bantuan Subami ini diteruskan supaya programnya lebih meriah dan banyak manfaat dapat dianjurkan secara berterusan. Jadi insyaAllah daripada program ini, Ijtima' ini, perhimpunan ini, kita harap ada satu impak ataupun kesan yang baik supaya setiap yang datang ini mereka balik membawa semangat untuk berusaha dengan lebih bersungguh lagi, khususnya dalam memetambatkan ilmu Al-Quran dan juga ilmu agama, keikhlasan disertakan dalam pengembadan tadi. Today this event is a good event, and this is a good opportunity for all students. So I think if students think about it, so inshallah they will go forward. But dekat dengan ulama, kita dapat berapat ke satu rahim antara sekolah-sekolah. Kita masih dapat keberkatan duduk dalam majlis ilmu, masih boleh berdamping dengan Al-Quran, masih boleh sama-sama menghatam Al-Quran ramai-ramai, masih boleh mengambil keberkatan Al-Quran, manfaatkan hidup kita dengan Al-Quran. Perasaan saya pada hari ini adalah sangat happy kerana saya dapat belajar banyak ilmu, banyak perkara baru, dapat berjumpa dengan Syekh, dapat berjumpa dengan YB. Dalam hidup saya tak pernah berjumpa dengan YB sekali mana pun, tapi alhamdulillah hari ini berdapat peluang untuk bertemu dengan YB. Dan perasaan sangat happy kerana banyaknya dapat kawan baru dan ilmu yang baru juga, serta boleh tahu di mana lokasi-lokasi yang orang kata banyaknya tempat-tempat yang sesuai untuk kita belajar.